Ibrahim Hussein LML, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, didirikan pada tanggal 1 April 1977 Masehi oleh Yayasan Afan, diketuai Haji Sulaiman Afan. Kemudian sejak tahun 1983 hingga sekarang, IIKI diselenggarakan oleh Yayasan IIKI, diketuai Hajah Harwini Yusuf. Setelah meluluskan dua angkatan, IIKI membuka program S1 tahun 1982 dan membuka kembali program S2 tahun 1998. يعني أحلم القرآن هي مؤسسة تعليم عالية تقوم بالجمع بين طلب التعليم الخلوية وطلب التعليم العالي التي تهيئة العالم الحافظة المثقفة التي تتمتع بضغط النظر وفي نفس الوقت خبرة في مجال القرآن الكريم وتتميز برامج تقنية القرآن. IIKI memiliki visi menjadikan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sebagai pusat studi Al-Quran dan Hadis yang mampu merespon perkembangan zaman dengan misi membentuk ulama sarjana muslim, terutama wanita yang hafal Al-Quran, memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang ilmu agama Islam, khususnya ilmu Al-Quran, serta mempunyai wawasan yang luas dan berakhlak mulia. Even the students who doesn't have a talent as a qari'ah still required to deepen the other knowledge as nagam, art of reciting Al-Quran, sharhil, calligraphy, language including Arabic poetry, and other sciences they can use in speech for the wider community. That's why they are not only focused with one field but also master the other art fields as supporting sciences are packaged in a package of education aimed at producing scholars of the Quran is able to contribute to society. Especially for female students who living in dormitories, Pesantren Tahassus IIKI facilitate with some activities in the form of Madrasah Diniyah, Amslati in cooperation with LWI, English Club, Marawis, and Master Ceremony Training from BKKBM and various other activities. Untuk menjadi calon muslimah yang intelektual di masa depan, tidaklah cukup berbekal Al-Quran saja. Haruslah didukung dengan ilmu-ilmu lainnya, salah satunya yaitu bahasa. Dalam program peningkatan bahasa Arab, Lembaga Bahasa Institut Ilmu Al-Quran menyediakan kelas Amslati dan Muhadasah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, disediakan English Club. Alumninya sudah menyebar di seluruh tanah air dan memasyarakatkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran di wilayahnya masing-masing. Meskipun demikian, pada usia ke-40 ini IIKI harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya baik dari sisi manajemen maupun jaringan, ya, artinya terus memperluas jaringan dan dengan tetap menjadikan Al-Quran dan perempuan sebagai ikonnya. Karena memang sejak awal itulah tujuan IIKI didirikan, meningkatkan kualitas perempuan atau menciptakan
ulama perempuan yang hafal Al-Quran dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Untuk mahasiswa, jangan lupa bahwa tujuan Anda datang ke Institut Ilmu Al-Quran adalah kuliah, terutama atau khususnya menghafal Al-Quran dan mendalami ilmu-ilmunya. Apabila Anda menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, Anda hafal dan hafalannya lancar tentunya, maka dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bermasyarakat, maka mereka akan menanti atau menunggu kedatangan dan partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, bulan April ini Iki sudah mencapai usia 40 tahun. Karena itu kami mengucapkan kepada seluruh sivitas akademika Iki Jakarta selamat ulang tahun Iki yang ke-40. Usia 40 tahun ini adalah merupakan suatu usia yang sudah matang, sebagaimana para nabi-nabi itu diangkat menjadi rasul adalah pada usia 40 tahun, berarti itu sudah usia matang. Dengan demikian, semoga IIKI Jakarta ini dengan mencapai usia 40 tahun ini tambah maju, tambah jaya dan sejahtera insya Allah. Ya, kami mengucapkan selamat hari lahirnya Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang ke-40. Semoga berjaya selalu dan semakin banyak mahasiswa yang akan kuliah di IIKI tercinta. Harapan kami ke depannya para mahasiswa bertambah dan juga para alumni dapat berkiprah di tengah masyarakat sesuai dengan visi dan misi IIKI menjadi ilmu masyarakat, ilmu pendidik, dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya turut menyampaikan rasa bahagia, mengucapkan selamat milad atau selamat hari kelahiran IIKI yang ke-40. Ini adalah satu usia yang dikatakan orang sebagai usia yang dewasa, matang gitu. Sehingga harapan kita IIKI ini bisa maju menjadi perguruan tinggi yang termasuk perguruan tinggi yang unggul. Semoga IIKI ke depan bertambah maju dan berkualitas. Cita-cita IIKI untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan ibu bagi masyarakat. Semoga tercapai demi kemajuan bangsa, agama, dan negara. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lahir buat IIKI yang ke-40. Semoga di ulang tahun IIKI yang ke-40 ini IIKI lebih dikenal masyarakat, bahkan dunia, dan bisa mencetak hafizah-hafizah yang cantik-cantik, yang berkualitas tentunya, dan bisa dipercaya di masyarakat. Selamat hari lahir dan IIKI semoga selalu berjaya. Selamat hari lahir IIKI yang ke-40. Selamat hari lahir IIKI yang ke-40. Semoga sukses. Selamat hari ulang tahun Institut Ilmu Al-Quran IIKI ke-40. Selamat hari saya IIKI yang ke-40. Semoga tambah sukses dan sejahtera. Selamat hari lahir IIKI yang ke-40. Semoga jaya maju. Thank you.